السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في الصف الخامس. صباح الخير، صباح النور، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما الدرس الآن؟ الدرس الآن اللغة العربية. ابدأوا ببسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب kita lanjutkan tentang pembahasan kita di bab 5. Kita lihat nih bab 5 ada apa saja. Fidarsil khamis, di bab 5, fil ma'mali wal maktabatil madrasah. Fi ma'mal wal wa maktabah ya. Fi ma'mal wa maktabah. Jadi di sini kemarin kita sudah mengenal ini. Nah, barang-barang yang ada di ma'mal ada di halaman 83 kemarin sudah. Komputer, sama'ah, musajjid, kutubun, rufuf, itu berada di maktabah. Baik, setelah itu kita ke hiwar. Hiwar, hiwar. Al-hiwar, percakapan ya. Dalam hiwar itu ada percakapan. Ini kita pilih yang warna terang, orange. Hiwar, percakapan. Iqra' hadal hiwar, bacalah percakapan ini. Al-khiwarul awal, percakapan pertama. Fi ma'malil lughah, fi ma'malil lughah. Ini lab, laboratorium. Ini lughah, lughah itu bahasa. Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Fi ma'malil lughah, fi di lab bahasa. Di sini ada dua orang yang berbicara, al-ustadz dan tulab. Nah, kalau dipraktekkan di dalam kelas, berarti menghadap satu sama lain, kemudian ada yang jadikan ustadz, ustadz itu guru, kemudian at-tulab murid-murid. Ya, kita praktekkan. Al-ustadz, ayuhal tulab, nahnu fi ma'malil lughah. At-tulab, na'am ya ustadz. Al-ma'malu jamilun wa nadhif. Al-ustad, istamilu komputer, komputer alladhi amamakum. Al-tulab, hadir ya ustad. Al-ustad, istamilu sama'ati allati ala al-maktab. Al-tulab, na'am, hadihis sama'atu jadida. Al-ustad, unduru ايضا الى شاشه العرض. الطلاب نعم صوره في الشاشه وضيحه وكبيره. الاستاذ حصتنا اليوم الاستماع. الطلاب نحن نحب هذه الحصه يا استاذ. Baik, kita akan menerjemahkan ya dari awal nih. Fi ma'malil lughah, di lab bahasa, di laboratorium bahasa. Ini baris pertama. Ayuha tulab, wahai. Ayuha itu wahai ya. Ayuha, aduh mouse-nya terasa hampa. Ayuha wahai at-tulabu murid-murid. Nahnu, kami fi ma'malil lughah. Kami di lab bahasa. Wahai murid-murid, kita di lab bahasa gitu ya. Kemudian, nah, kami dengan kita sama ya. Naam, ya ustaz. Baik, Pak Guru. Al-ma'malu jamilun wa nadifun. Laboratorium ini jamilun, bagus, wa nadifun, dan bersih. Kemudian ustaz, istamilu, gunakanlah komputer. Gunakanlah komputer itu. Alladhi amamakum, yang ada di depanmu, di depan kalian. Hadir ya ustaz. Baiklah Pak Guru. Kemudian ustaz, istamilu sama'ah, gunakanlah alat pendengaran. Allati, yang alal maktab, di atas meja. Naam, baiklah. Ya, hadihis sama'atu jadidah, alat pendengaran ini jadidah. Jadi dun itu baru, baru. Unzur, unzuru, lihatlah, kalian lihatlah, lihatlah kalian, lihatlah juga
aidon ila syasatil ard, ke proyektor itu, ke proyektor ya. Naam, kemudian terus menjawab, ya, as-suratu fi syasati wadihatun wa kabiratun. Surah, gambar, fi syasatil, fi syasa, di layar, wadihatun, jernih, wa kabirun, dan besar. Hissatun al-yawma al-istima'u, ya, pelajaran kita, kita sekarang, al-khusatuna, pelajaran kita, al-yawma, hari ini, al-istima', yaitu mendengarkan. Nahnu nuhibu, kita suka, kami suka, murid-murid mengatakan, kami suka hadil hisoh, pelajaran ini ya Ustaz. Selesai ya, nanti disalin di bukunya. Baik, kita lanjutkan ke al-hiwarusani. Hiwarusani yaitu percakapan yang kedua. Fil maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah. Fi di al maktabati, maktabati perpustakaan, al madrasah sekolah. Jadi di perpustakaan sekolah. Fi bisa di atau di dalam ya. Di sini ada talib wa aminul maktabah. Berarti ada satu murid ya. Talib itu murid laki-laki. Aminul maktabah, penjaga perpustakaan. Mereka bercakap-cakap. Baik, kita baca. Al-talib. Uridu an astair. Uridu an astairo kutuban minal maktabah. Aminul maktabah. Naam. Khudil kutuba minal rufuf. At-talib. Hadihi ya hiyal kutub. Al-aminu. Yusmahu laka an tasta'iru hadhi kutubu li muddatil usbu. Talib, kam kitaban yusmahu li? Salasa kutubin faqad. Taib, hadihi bitaqatul ishtiraki. Tafaddal, hudh hadhi kutuba. Syukran, afwan ya. Kita artikan, fil maktabil madarasati, di perpustakaan sekolah. Uridu an astair, saya ingin meminjam kutuban, buku-buku, minal maktabah, di dari perpustakaan. Aminul maktab menjawab, naam, ya, kudil kutuba minal rufu, ambillah buku itu dari rak. Kemudian at-talib datang, hadihi ya kutub, ini dia buku-bukunya. Hadihi ya al-kutub, punya ini ya, yaitu artinya tadi ya, artinya buku-bukunya, maksudnya yusmahu laka, yusmahu laka, yusmahu itu memegang ya, yusmahu laka antasta'ira hadhil kutuba limuddati usbu, yusmahu, yusmahu laka, batas bagimu, antastairo, untuk meminjam hadihil kutub, buku-buku ini, limuddatil usbu'in, batas waktunya satu minggu. Kam kitaban, berapa, kam itu berapa ya, kitaban, buku, yusmahuli, batas bagiku, salasah, salasah kutubin, tiga buku fakot saja ya. Faqat salasa kutubin faqat. Tayyib, baiklah, hadihi bitaqatul ishtiraki, baiklah, ini kartu ishtirak, kartu anggota. Tafaddal, silakan, hud, ambillah hadihi kutuba, buku-buku ini. Syukran, maka dijawabnya afwan. Nah, kemudian kalian lakukan praktekan percakapan 1 dan 2 bersama temanmu. Nah, maka kalau di sekolah dipraktekkan dengan teman sebangkunya ya, yang berjajar dua-dua. Jadi tafadhol ya, yang sering kita gunakan tafadhol ya, ya. Kemudian syukron, nah itu paling yang paling mudah sekali. Assalamualaikum. Maka jawabnya waalaikumsalam. Uridu an astair kutuban minal maktab. Naam, udil kutuba minal rufuf. Hadhihi ya kutub. Yusmahu laka, yusmahu laka an tasta'ir
هذه الكتب لمدة الأسبوع. كم كتابا يسمح لي؟ 3 كتب فقط. طيب، هذه بطاقة الاشتراك، تفضل خذ هذه الكتب. شكرا. Baik, kemudian tamrin wahidah. Latihan pertama adalah, nah ini tadi yang di tamrin sani ya. Di tamrin sani kita uridu an astair kutuba minal maktab, maka jawabannya ada di sini. Nih ya. Naam. Khud hadhil maktabu minar rufuf. Seperti itu ya. Berarti kemudian hadhihi ya kutub. Nah, di sini yusmahulaka tastair hadhil kutuba limuddatil usbu. Oke, kemudian seperti itu gampang. Terakhir syukron ya. Kemudian tamrin sani itu adalah bacalah percakapan 2 kemudian jawablah. Aina yajlisu tulab. Bukannya percakapan 1 yang ada tulab. Ini ya, kebalik berarti ya. Yang ada tulabnya percakapan 1. Aina yajlisu tulab, duduk di mana? Mada yujadu amama tulab. Nah, ini sebenarnya di percakapan 1. Kebalik ya. Percakapan 1. Aina yajlisu tulab nih. Yajlisu tulab fi ma'malil lughah ini ya. Berarti kan? Nahnu fi ma'malil lughah, berarti jawabannya ini. Fi ma'malil, nahnu fi ma'malil lughah. Jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, amamakum, apa yang di depannya? Al komputer ya. Oke, kemudian aina yajlisu tulab fi ma'mali lugo ya, titik-titik ya. Mada yujadu, apa yang ada amama di depan atulab? Apa? Al komputer. Gimana tulisannya? Al-kum-biyuter. Oh, kelewat. Al-ku berarti ada wawunya. Al-kum-biyuter. Kemudian mada yastamilu tulab, apa yang digunakan murid-murid fi udunihim, di telinga mereka. Berarti as-sama'ah, alat pendengaran. As-sama'atu nih, ada juga di kosakata, ada juga di sini. As-sama'ah, as-sama'atu alal kutub, dia menggunakan as-sama'ah, alat pendengaran. Kemudian namratu rabi, kelima, hal suratu fi syashatil wadiha, maka ketika ada hal, jawabannya na'am. Ini juga cukup, cuma untuk sempurnanya adalah ditulis lagi as-suratu fi syashatil wadiha. Sempurnanya ditulis lagi di sini. Kemudian ma hiya hissatu fi dzalikal yaum, ma hiya al-hissatu, pelajaran apa fi dzalikal yaum, pada hari itu. Pelajaran al is ya, sesuai dengan bacaan tadi, istima'u. Kalau nggak ada sendiri berarti harokatnya domah ya, al istima'u. Baik, sampai di sini ya perjumpaan kita. Kita sudah sampai ke pertemuan kedua dari bab 5. Yang dihafalkan kosakatanya, kemudian diisi, diberi terjemahan di sini, kemudian dihafalkan kosakatanya. Contoh, kita tanya apa arti dari tastair. Waduh. Tastair. Waduh, apa ya tastair? Ismahu laka an tastair, batas peminjaman. Berarti di sini meminjam. Kemudian apa arti dari toyib? Oh, toyib. Toyib. Bang toyib bukan. Toyib, baiklah ya. Nah, seperti itu kita gunakan, kita pecah-pecah agar kalian bisa memahami satu-satu. Limuddatil usbu, untuk batas peminjaman. Limuddatil usbu, pengembalian adalah batasnya usbu, 1 minggu. Baik, kita lanjut. Nah, sudah selesai dari sini. Ini untuk
materi berikutnya fil maktabi al qiraah ya. Hari ini adalah al khiwar, praktekan bersama teman-teman kalian. Uridu an asri kutuba min al maktab. Maka jawabannya ada di sini ya. Naam ya ustaz. Al jamilun wa nadhibun. Baik, syukran, ila liqa, ma'assalamah. Akhiru bihamdala, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.